Rusia. Yang saya tangkap, saya belum berbicara dengan beliau-beliau ini banyak, baru ketemu di sini. Yang saya tangkap saat itu ada beasiswa untuk para mahasiswa, betul Pak? Ya, betul. Ya. Dan dikirimkan dari Indonesia ke Rusia maupun ke Ceko. Kemudian ada peristiwa 65, beliau-beliau ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Bayangkan, masih mahasiswa. Mungkin Pak Suryo Martono bisa bercerita pendek. Ya, pada waktu September 30, 65, terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia. Dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno. Dan buat saya pribadi itu sangat tidak masuk akal, sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi presiden dan dengan kedudukan yang kuat. Pak Suryo, saat itu umur berapa? Waktu itu umur 20, itu tahun 65 berarti, 22. Umur 22, 22 menjadi ya. Mahasiswa di mana? Di Ceko. Universitas di Ceko. Ceko ya. Itu sekolah tinggi ekonomi. Sekolah tinggi ekonomi di Ceko, atas beasiswa dari negara? Dari negara lewat Kementerian PTIP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dikirim oleh negara lewat PTIP ya. Atas semuanya biaya negara? Iya. Ya. Dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus harus bekerja dibuat untuk negara paling tidak selama 3 tahun. Oh, maka ikatan dinas ya, harus bekerja untuk negara ya. Selama 3 tahun. Ya, ya. Tetapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa. Iya, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di PPI Cekoslowakia waktu itu dicabut semua paspornya. Dicabut semua karena tidak mau kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru. Yang baru. Oke. Okay. Yeah. Kemudian Pak Suryo Martono sekarang umur berapa? Dulu umur 22, sekarang umur berapa? 80. 80. Iya, bulan Desember. Kelihatan masih 40. Terima kasih. Pak Sutaryanto, dulu juga sama, dikirim oleh negara dari beasiswa. Saya dikirim oleh oleh Departemen Koperasi dan Transmigrasi Indonesia. Dikirim oleh Departemen Koperasi. Ya, kemudian menjadi mahasiswa di Institut Koperasi Moskow. Sekolah di Institut Koperasi Moskow. Ya, atas beasiswa pemerintah Uni Soviet. Oh, yang memberikan beasiswa pemerintah Soviet. Ya. Oke. Terus? Terus setelah terjadi peristiwa 65, karena saya tidak memenuhi syarat screening, pada itu dilakukan karena di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno. Ini saya yang langsung tidak saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menurut surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan. Kemudian Bapak sampai sekarang tinggal di Rusia, ya. Di Moskow. Ya. Sesudah itu saya mendapat jaminan dari pemerintah Uni Soviet untuk tetap belajar dan menyelesaikan pelajaran di sana, kemudian dikasih pekerjaan sampai sekarang. Tapi saya sekarang sudah pensiun, jadi sudah meninggalkan arena. Saya sempat untuk menjadi dosen di Universitas Koperasi Rusia, menjadi dekan, dan telah mengadakan beberapa kunjungan ke Indonesia.
mengadakan beberapa pembicaraan dengan universitas-universitas di Indonesia, membaca sedikit informasi dan Indonesia. Jadi hubungan dengan Indonesia sesudah tahun 2000 kembali normal. Kemudian pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Indonesia di mana diperlukan. Pak Daryanto sama Pak Suryo ingin jadi warga negara Indonesia lagi enggak? Sudah direncanakan, Pak. Soalnya saya bukan sendirian, jadi sudah punya tiga cucu. Keluarga ya, besar. Dan ada tiga cucu, jadi istri dari Rusia. Ya. Wah, bawa ke Indonesia kan belum tentu mau gitu ya? Ya, belum tentu, tapi kalau di yakinkan, saya kira bisa. Oh. Kalau Pak Surya, pengen kembali? Saya belum punya rencana karena situasi yang semacam ini buat saya kejutan. Saya tidak mengira bahwa bisa terjadi langkah-langkah di dalam saya masih hidup. Ya. Terus terang saja, ini adalah suatu saat yang bersejarah, bukan saja buat saya sih sudah tidak, bukan apa-apa lagi. Yang terutama yang dari buat generasi muda. Iya. Maju ke depan. Ya. Jika ingin kembali jadi WNI, ya. Saya gembira dan kita semua saya kira gembira. Terima kasih. Untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya. Terima kasih, Pak. Pak Daryanto, Pak Suryo, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, salah satu juga di dalam kick-off ini, nanti kita akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada di luar negeri, yang kita kenal sebagai istilah eksil. Nah, banyak sekali orang yang tidak terlibat dalam gerakan, misalnya apa yang disebut G30 SPKI, dulu menjadi korban tidak boleh pulang di luar negeri. Karena waktu itu mereka disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke berbagai negara di Eropa Timur, di Eropa dan RRQ, dan macam-macam gitu. Begitu mereka selesai, ternyata terjadi peristiwa G30S sehingga tidak diizinkan pulang pada waktu itu. Nah, mereka ini masih ada beberapa di luar negeri, nanti akan kita undang. Mereka ini bukan anggota PKI. Mereka ini korban karena disekolahkan lalu tidak boleh pulang. Saya ingin beri contoh. Presiden Habibie ini adalah salah satu korban peristiwa tahun 65. Beliau tahun 60 bersekolah ke Jerman. Tahun 63 lulus master, lalu melanjutkan doktor. Lulus doktor persis pada akhir tahun 65 terjadi peristiwa G30 SPKI. Beliau termasuk orang yang semula tidak boleh pulang. Tetapi pada tahun 74 ketemu dengan Presiden Soeharto ketika berkunjung ke Jerman dan kebetulan mereka kenal, ditanya, "Habibie, kok kamu ada di sini?" "Saya tidak boleh pulang, Pak." "Loh, kenapa?" "Ada kebijakan. Karena peristiwa 65 kami tidak boleh pulang." Lalu oleh Pak Harto diajak pulang dan jadilah dia orang besar. Ya. Orang besar yang kemudian menjadi presiden. Nah, korban yang seperti ini, orang yang sekolah, bukan terlibat gerakan 30 September, hanya disekolahkan saja. Sekarang masih ada beberapa di luar negeri. Menurut Menkumham tadi masih ada 39 orang. Nanti ini akan kita cek satu persatu, meskipun mereka memang tidak mau pulang. Mereka tidak mau pulang. Tetapi mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara. Karena untuk pengkhianatan terhadap negara itu sudah selesai di pengadilan, Mahmilu. Sudah selesai di era reformasi, di mana screening dan sebagainya dihapus. Dan kemudian semua warga negara diberi hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Demikian dari saya, cukup.
Mahfud MD bakal jemput dan ajak pulang para eksil di Eropa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bakal menjemput dan mengajak para eksil politik di Eropa kembali ke Indonesia. Mereka terusir dari Indonesia akibat peristiwa politik pada tahun 1965. Mahfud menyebut para WNI yang terusir dan menjadi eksil itu tidak bersalah dan kewarganegaraan mereka dicabut tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu. Mereka rata-rata tertahan di negara lain saat sedang menempuh pendidikan tinggi atas beasiswa dari pemerintah Presiden Soekarno. Usai kehilangan status sebagai warga negara Indonesia, para eksil itu harus bertahan hidup bertahun-tahun hidup di luar negeri. Mereka kemudian mendapat suaka, bekerja, dan berkeluarga di luar negeri. Para eksil masih cinta dengan tanah air. Menurut Mahfud, ada yang tertahan di luar negeri sejak usia 23 tahun hingga usia 82 tahun di luar negeri. Mahfud menyebut para eksil ada yang ingin kembali ke Indonesia dan diakui kewarganegaraannya. Namun ia menyebut ada eksil yang tidak mau pulang ke Indonesia karena sudah memiliki kehidupan di luar negeri. Mereka hanya ingin kebanggaan terhadap negeri ini, rasa cinta mereka terhadap tanah air ini, merasa dikembalikan oleh negara melalui upaya ini. Sebelumnya, Mahfud sempat mengungkapkan bahwa terdapat 136 orang eksil yang berada di luar negeri. Mereka merupakan korban pemberontakan G30S di tahun 1965-1966, kerusuhan 1998, dan peristiwa Simpang KKA. Para eksil itu tersebar di negara-negara seperti Belanda, Rusia, Ceko, Swedia, Slovenia, Albania, Bulgaria, Suriah, Inggris, Jerman, hingga Malaysia. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura Takar Lambe Sundel.